kegiatan warga Desa Tegal Gondo sedang nguruk-nguruk batu. Ini batu dari mana, Pak? Swadaya teman-teman, Pak. Oh, swadaya teman-teman ya? Wah. Masyarakat di sini dibantu desanya ini sudah mulai sadar bagaimana meringankan beban. Seperti kita ketahui, jalan jelek ini kemarin ada mobil guling ya di sana ya? Ada, Pak, sering. Harapan warga nih kalau jalannya udah dibagusin gini gimana? Ya, inginnya nih jalan ini cepat dibangun yang layak lah, Pak. Oh, yang layak ya? Karena udah entah berapa puluh tahun ini nggak dibangun, Pak. Waduh, sampai lupa itu berapa puluh tahun. Luar biasa. Makanya masyarakat rindu jalan bagus ini, Pak. Oh, kangen bener ya sama jalan halus ya. Makanya ya sukarela lah ini swadaya dan teman-teman. Wah, mantap semangatnya. Nah, ini aktivitas. Nah, ada pengendara. Coba dulu kita minta pendapatnya ini. Oh iya, gimana? Wah, ini jenengan orang mana sih? Saya orang Purbalingga, Pak. Orang Purbalingga juga. Ini gimana nih ngelihat inisiatif warga dan Desa Tegal Gondo berinisiatif ini dengan swadaya menimbun jalan utama di Desa Tegal Gondo? Oh iya, kalau menurut saya sih bagus banget, Pak. Gitu kan. Apalagi ini kalau seumpamanya ditimbun itu kan jalan jadi bisa dikerjain, maksudnya bisa dilewatin. Kemarin juga setahu saya ada mobil yang tiduran, Pak. Gitu, oh, tiduran kan? Ya? Iya, makanya itu dia tiduran karena kecapean jalannya kayak gini. Oh gitu-gitu ya. Ya, gitu. Ya saya benar-benar setuju banget lah, Pak, gitu loh maksudnya. Jalan di kayak giniin gitu. Apalagi gimana sih gitu loh, dari pemerintah, dari orang-orang yang di kecamatan, orang-orang yang di kabupaten, harusnya ya dipikirin lah gitu, Pak. Segeralah memikirkan ini ya. Ini kan buat aset orang-orang cari rezeki lah, Pak. Sudah berapa lama jalan ini setahu Anda sebagai warga Purbalingga ya, jalan seperti ini? Ada 10 tahun lebih lah, Pak, gitu kan. Yang paling lama, yang paling itu tuh dia itu dikerjain dalam jangka waktu 15 hari rusak lagi. Oh gitu. Ya, karena dia cuma ditimbun tanah bawahnya, atasnya ditutup aspal kan gitu. Waduh, jadi jeblos lagi. Nah, iya. Berarti sangat mendukung dengan kegiatan swadaya ya, ini. Sangat banget. Kalau mendukung udah. Nih mau nyumbang apa? Nah, nyumbang apa? Jangan mendukung aja. Ini kan saya kan cuma warga biasa nih, Pak. Kan kalau kita nyumbang duit ya mungkin kita nggak ada. Nah, jadi ini ceritanya, nyumbang batu juga lah ya. Kita nyumbang batu aja lah. Oh iya iya, mana batunya? Ya, ini batu lah ya kan gitu. Batu akik. Nah, batu akik boleh juga. Iya iya, makanya kita sumbangin lah ini. Sumbangin. Gitu kan. Dua-duanya ini. Iya, dua-duanya lah, Pak. Buat nimbun lah ya. Biar letakkan. Iya iya, biar. Makasih, Pak. Oh, makasih. Mau ngapa enggak bawa 10 kemarin cincinnya? Ya siapa tahu nanti ada yang lewat bawa batu akik 10 kan nih, nimbun kan gitu. Benar juga, benar. Ya, luar biasa. Terima kasih ya, atas sumbangsihnya. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa ngikut kayak gini lah. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya. Nyumbang akik bapak itu luar biasa. Wah, kalau ada satu truk, dua truk akik lumayan juga, jadi bagus bener di sini nih. Ya itulah sahabat semua, bagaimana ternyata pengendara motor pun ingin menyumbang demi bagusnya ini, karena sudah lama sekali mengangenkan, merindukan jalan yang bagus.